warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Pujuniar. Saya dari Kementerian Perhubungan. Saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Kementerian Perhubungan. Visi Kementerian Perhubungan adalah terwujudnya penyelenggara pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Yang kedua, misi. Satu, mempertahankan tingkat jasa pelayanan, sarana, dan prasarana perhubungan. Kedua, melaksanakan konsolidasi melalui restrukturasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.